hijau-hijau. Halo, selamat pagi. Udah siang sih sebenarnya. Ibunya lagi ngapain sih itu? Makanan apa itu? Pecel. Oh, pecel. Kalau si princessnya sih lagi tidur di belakang tuh. Tuh. Ngantuk. Udah waktunya tidur siang dia sih. Jadi ya kita jalan-jalan dulu. Ini mumpung hari Sabtu, Sabtu Minggu aku libur. Terus ini kita jalan-jalan. Rencana sih mau ke kebun binatang Gembira Loka ya di Jogja. So ini vlog pertamaku. Mudah-mudahan bisa berjalan terus vlog ini. Ikutin terus ya. Dah. Dan pedes banget. Jogja tuh sekarang macet banget. Pokoknya kalau udah weekend, Sabtu, Minggu gitu, pasti jalanan tuh macet banget. Tuh. Lihat tuh. GoPro nggak bisa nge-zoom. Jadi ya sabar-sabar aja ya. Kita jalanin. Kan namanya liburan tuh harus dinikmatin. Nggak harus dibebanin. Nah. Udah sampai, Bu. Udah. Aku pakai sepatu dulu ya. Oke. Selamat. Yang diajakin kebun binatang malah tidur kok. Oke. Kita udah sampai di Gembira Loka. Ini mau turun dulu. Tapi si kecil masih tidur. Padahal ini kan acaranya dia mau ngeliatin hewan-hewan. Entah, aku ngeluarin stroller dulu buat dia supaya masih bisa tidur ntar waktu masuk Gembira Loka. Hey, udah bangun ya? Hey. Hey. Halo. Sian panas. Panasan, duh. Yuk, tutup. Yuk, kita jalan-jalan yuk. Mbak, untuk dua dewasa sama anak satu tahun. Oh, masih free ya? Oh iya. Berapa? 60.
pengen nih. Di mana? Ini di mana? Tuh. Bawa tikarnya tuh. Kita di kebun binatang Gembira Loka. Iya. Yeah. Iya, yeah, Kak, ya. Yeah. Yuk. Hey. Say hello. Halo. Kok diem? Kok diem? Kok diem? Baru bangun ya? Kak Kinar baru bangun ya? Masih bingung ya, ini di mana? Ini di kebun binatang, Kak. Nanti bisa lihat gajah, lihat jerapah. Kak Kinar suka hewan? Iya, suka. Di sini banyak hewan, nah. Nanti kita lihat-lihat ya. Oke? Mana? Oh iya, aku tak ke toilet dulu deh. Kebelet. Di situ aku juga. Dadah. Toilet. Pria wanita. Ya, wanita. Ternyata masih kelihatan. Chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Tear me apart. Watch it burn. Tear me apart. Tear me apart. Watch it burn. All that's left is a window. Tapi sekarang udah lo rusak. Maksudnya nggak terawat gitu. Tapi sekarang udah oke lah. Oh, itu dia. Dari tadi kita jalan, kita nggak nemu hewan sama sekali di sini. Namanya juga kebun binatang. Tapi nggak ada binatangnya, Boy. Widih. Itu apa itu, Kak? Tuh, gajahnya tuh. Tuh. Apa itu? Iya. Itu orang utan, Kak. Ada orang utan. Itu orang utan ya. Keluarga dulu ya. Ada air mineral? Yang dingin boleh. Iya, yang dingin boleh deh. Hey. Nah, mau berapa ya? Minta satu lagi tapi nggak dingin ya? Oh iya. Yeah. Oke. Okay.
Okay, hari ini selesai juga jalan-jalan ke Gembira Luka Zoo di Jogja. Tempatnya sih udah bagus sih sekarang, udah bagus, nggak kayak dulu waktu pertama kali aku pindah Jogja terus aku kesini ngelihat di sini kayak nggak kerawat gitu, tapi sekarang udah gini deh. Oke, aku mau jelasin kenapa aku memutuskan untuk membuat vlog. Karena apa ya, aku pengen dokumentasiin semua tentang kehidupan, tentang keluargaku, tentang anakku nanti. Tujuannya apa sih? Aku nggak pengen ikut-ikutan tren sekarang sih, maksudnya bikin-bikin vlog dan sebagainya. Aku cuman pengen semua pertumbuhan anakku, semua perkembangan keluargaku nantinya terdokumentasikan. Medianya apa? Medianya ya YouTube, karena di YouTube kita bisa nyimpen. Mama. Iya kak, bisa nyimpen banyak banget video. Kenapa? Oh iya, bisa nyimpen banyak banget video di sana. Dan di sana nggak terbatas gitu loh, kita mau nyimpen berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu video pun data kita tetap aman dan bisa dilihat anak cucu kita nanti. Insya Allah sih mungkin ya, kalau YouTube nggak kolaps sih. Oke, itu tadi tujuanku untuk bikin vlog seperti ini, supaya semua data, semua kenangan-kenangan aku, keluargaku, dan semua kegiatanku bisa terabadikan dan tersimpan dengan aman di YouTube dan bisa disaksikan sama ya semua orang mungkin ya, kalau mau nonton sih. Cuman yang paling utama sih ini untuk anakku nanti kalau besar, dia pengen waktu buka YouTube buah dia ngeliatin toh, nah ini nih dulu aku kecil nih, ini dulu papaku nih, ini dulu mamaku nih, oh ini waktu aku jalan-jalan ke sini ya. Itulah kayak gitu sih tujuannya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Hmm,